Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte Senin 28 Oktober 2024 mengonfirmasi kabar kalau pasukan Korea Utara dikerahkan di Rusia dalam perang melawan Ukraina. Mark Rutte meminta mereka untuk sesegera mungkin menghentikan tindakan ini. Mark Rutte mengatakan pihak Barat diberi pengerahan oleh delegasi dari Republik Korea Selatan mengenai meningkatnya keterlibatan Korea Utara dalam perang agresi Rusia terhadap Ukraina. Rutte mengatakan pengerahan pasukan Korea Utara ke Kursk juga merupakan tanda meningkatnya keputusasaan Putin, seraya menambahkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tengah mencari dukungan asing untuk melawan keberanian dan ketahanan Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.